3, 2, 1. Oh my god, 1 detik menyelesaikan Rubik tercepat yang di dunia ya guys ya. Tapi itu menggunakan robot guys. Nah, sekarang kita bakal melihat beberapa manusia yang bisa menyelesaikan Rubik dengan sangat-sangat cepat ya guys ya. Coba kalian komen guys, siapa dari kalian yang bisa ngefullin Rubik sampai selesai ya guys ya. Kalau first time-nya dulu sih pro player ya guys ya. Coba kalian komen siapa dari kalian yang bisa dan berapa lama kecepatan kalian menyelesaikan Rubiknya. Kita langsung nonton aja guys. Nah, kalian bisa lihat di sini dia menggunakan kaki dan dia bakal berusaha untuk mencetak rekor dan dia bisa menyelesaikannya sekitar 20 detik, 57 second guys. Oh my god, just look at that. Sangat cepat guys. Kita pakai tangan aja udah susah ya guys ya. Dia menggunakan kaki guys. Pastikan kalian like video ini sampai akan 100.000 like lebih. Let's go. 3, 2, 1, go. Oh my goodness guys, menggunakan kaki loh. Gila, dia kayaknya udah tahu rumus-rumusnya ya guys ya. Karena kalau Rubik ini ada rumus-rumusnya. Coba kalian komen guys. Wah, ini udah mau selesai nih. Tinggal beberapa warna aja. Kita hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Frost Diamond bilang apa guys? Look at that, 20 detik loh. Bisa loh dia guys. Besok aku bakal coba beli Rubik, aku bakal main ya guys ya. Kalian juga yang punya Rubik, kalian bikin videonya, terus upload di Instagram kalian, tag IG aku Frost Diamond. Jangan lupa juga follow guys. So yang selanjutnya ya guys ya, fastest time to solve 3 Rubik guys. Gila, ini pria, bocah ini bisa menyelesaikan Rubik 3 Rubik sekaligus. Dan dia bakal menggunakan atraksi ya guys ya. Kita lihat seberapa keren nih guys ya. Look at that. Oh my god. Jadi dia gerakin Rubiknya dengan cara seperti itu ya guys ya. Nah, sambil dia gitu guys, sebenarnya dia muter-muterin Rubiknya dan kalian bisa lihat matanya dia. Dia ngelock Rubik gitu guys. Look at that tuh, sampai tepuk tangan lo guys. Kalian bisa lihat nanti tayangan gerak lambatnya. Tuh, tangan kiri yang ini guys, tuh sambil gerakin yang itu udah penuh ya guys ya. Kalian lihat lagi, set-set diputer sama dia. Trocot tuh. Kalian lihat. Look at that. Wow. Pucat boy tersakti. Ngefullin Ruby 3 Ruby bahkan sekaligus guys. Gila ini bocah guys. Wow, world record ini guys ya. Rekor dunia ini. Udah gak ada obat guys. Gila langsung penuh men. Congratulations boy. Bisa lo guys. Guys, selanjutnya ada orang yang bakal ngefullin Rubiknya tapi sambil bersepeda ya guys ya. Gila sih guys ya. Orang aneh-aneh ya guys ya. Tapi ini beneran bisa guys. Pastikan kalian subscribe karena Frosty melihat sekitar 99% dari kalian ternyata sudah subscribe. Makasih buat yang udah subscribe dan support Frosty. Tapi ternyata guys, sekitar 0,01% dari kalian ternyata belum subscribe. Jadi sekitar ada 8 orang yang baru nonton Frosty belum subscribe, men. Ya bro, kamu dua bocah ini dan sama 6 orang dewasa ini guys belum sabre. Sabres sekarang juga, jangan bikin malu men. Adek-adek kaliannya udah subscribe, masa kalian belum? Subscribe sekarang juga. Kita lihat ya guys ya. Oke, jadi dia lagi lihat-lihat dulu nih Rubiknya nih. Oke, oke, nice. Dan langsung lepas tangan 2. Frost Diamond kira dia lepas tangan 1, ternyata dia lepas tangan 2 guys. Gila bro. Berapa detik dia bakal menyelesaikannya guys ya. Dia pasti ini gak lihat jalannya guys ya. Karena dia fokus pasti sama Rubiknya. Tapi kayaknya ini jalan lurusan men. Dan bentar lagi selesai. Oh my god. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Gak ada obat memang ya guys ya. Gak memang orang-orang ini guys. Oke selanjutnya guys, jadi di sini ada Rubik 2x2. Dia bisa menyelesaikannya sekitar setengah detik. Eh enggak, 0,58 second. Oh 1 detik guys. Kita lihat ya. Dan dibuka, dia lihat dulu. Dan kalau udah siap dia bakal tekan tombolnya guys ya. Oke 3, 2, 1, let's go. Oh my god. Tapi itu cuma 2x2 aja guys ya. Gampang guys. Dan ini world record ya guys ya. Rekor dunia. Gila, luar biasa sekali guys. Yang selanjutnya guys, di sini ada seorang pria. Dia bakal ngefullin 3 Rubik dengan dia menyelam ya guys ya. Dia gak bakal naik ke atas permukaan air kecuali dia berhasil menyelesaikan Rubiknya ya guys ya. Dan kita lihat apakah benar. Nah, jadi yang pertama dia bakal menyelesaikan Rubik yang 2x2. Ini gampang sih ya guys ya, tapi agak susah juga. Gila, gila. Oke, selesai 1 dan dia bakal nyelesain yang satu lagi. Dan yang satunya itu guys, sekitar ada 4 blok ya guys. 4x4. Yang ini 3x3. Gila, men. Yang 3x3 aja udah susah ya guys. Apalagi 4x4. Bingung dia. Bro, belakang lu, bro. Belakang lu, please saya. Oke, nice. Dia berhasil menemukannya ya guys ya. Oke, nice. Ini yang paling susah ya guys ya. Frost Diamond belum pernah berhasil atau mencoba yang 4x4. Coba kalian komen Rubik macam gimana aja yang ada di dunia ini guys ya. Oh, gila, kenceng kali tangan kau, bro. Oh my god. Look at that, guys. Guys, apakah dia berhasil menyelesaikannya? Gila, udah lama banget, udah sekitar 1 menit guys. Please, please bro, please bro, dikit lagi bro. Kok dia bisa lihat ya? Oh iya, dia pakai kacamata renang guys. Sedikit lagi. 5, 4, 3, 2, 1. And let's go. Ih, belum, 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 belum. Tidak, tidak, tidak guys. Apakah dia berhasil? Please lah ya bro. No. Kok aku yang jadi deg-degan ya guys ya. Nah,
Ini pro player ya guys ya. Untung aja dia berhasil guys. So guys, jadi di sini dia bakalan nyelesain Ruby 4x4 ya guys ya. Orang dewasa men. Oke, kita lihat dia. Dia lagi lihat-lihat nih warnanya di mana, baru ditaruh dan dia mencet tombolnya baru mulai guys. Yang dilihat apaan dah? Dia kok hafal gitu ya guys ya. Oke, nice, pencet, let's go. Oh my god. Yang dilihat apanya tadi ya guys ya? Enggak tahu dah Frosteman. Kita lihat apakah dia berhasil. Gila, kenceng kali. Pro player nih, pro player Ruby guys. Oke, set plak. Gila guys, langsung semangat dia guys. Kayaknya dia mencahin rekor deh. Berapa detik? 17 detik dia berhasil menyelesaikan 4x4. Luar biasa men. Oke, selanjutnya di sini ada orang. Dia bakal turun dari pesawat dan dia bakal menyelesaikan Rubik ya guys ya. Gila lu bro. Nih lu bisa ngeliat apa? Waduh. No way bro. Good boy guys. Dan ini dia ya, dia bakal nyelesain Rubiknya. Gila ini susah banget sih ya guys ya. Kalian bisa lihat ini, tangannya udah keras banget megang Rubiknya guys ya. Karena masih deg-degan banget ya guys ya. Gelebuk. Ini aku udah gak bayangin guys apa yang kita rasakan jika sambil terjun bebas dari ketinggian yang sangat tinggi menyelesaikan Rubik guys. Ini kayaknya Rubiknya juga udah berat banget ya, karena dia jatuh dari ketinggian yang sangat tinggi gitu. Kita lihat udah 25 detik dia belum bisa menyelesaikannya karena tempatnya terlalu tinggi. Nice, sedikit lagi bro, sedikit lagi selesaiin lah bro. Bro, rekor dunia kamu selesaikan bro. Sedikit lagi, nice. Rumus-rumus apa tuh? Rumus Pitagoras ya guys ya, rumus matematika. Bodoh amat lah. Frosteman lupa rumus-rumus Rubik guys. 46 detik lagi guys. Guys, 53 detik, 54 detik, 55 detik, dan ya, dia berhasil dalam hitungan 56 detik ya guys. Itu temennya ada yang langsung nyungsep guys. Kalian lihat ya guys ya, ini guys namanya Srotu tuh. Kok bisa kayak gitu? Oh, jadi kalau kita terbang kayak gini guys, kayak layangan, itu lebih lama jatuhnya guys ya. Tapi kalau kita berdiri kayak gini, itu nambah kenceng kalian jatuhnya guys ya. Udah kayak roket gitu guys. Bahaya ya guys ya. So, jadi di sini ada bocah yang namanya Lucas Ether. Dia bakal menyelesaikan Rubik 3x3 dalam waktu 4,9 detik. Bro, lu manusia apa robot yang tadi, men? Kita lihat ya. Jadi dia bakal lihat-lihat dulu di mana tempat-tempat warnanya ya, guys ya. Dan sekarang dia udah siap. 3 2 1 let's go. 5 4 3 2 1. Oh my god! No way! Semua teman-temannya itu tepuk tangan ya, guys. Karena kenceng banget gitu ya, guys ya. Oke, sekarang rekor dunia Rubik 5x5. Let's go baby. There we go. Kita lihat ya guys ya, yang tadi 4x4 aja udah susah, 3x3 udah susah. Ini 5x5, men. Dan nanti bakal ada yang segitiga, guys. Udah gak ada akhlak guys. Udah otak robot ini guys ya. Set. Rumus Pitagoras, rumus piramida Bermuda, rumus gak tidur-tidur, semua rumus dikeluarin. Bayangkan. Kita lihat. Sebentar lagi dia bakal jadi guys. Karena setiap Rubik itu beda-beda rumusnya guys. Ya ampun, dia berhasil selesai. Gila bro, congratulations man. Dia menyelesaikannya 46 detik 5x5. Wow, gila itu guys. Not human. Oke, sebelum proses melanjutkan lagi, proses mengingatkan buat kalian semua buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like video ini sampai angka 100.000 like lebih. Semuanya gratis, gak ada ruginya men. Jadi apa yang tunggu, subscribe sekarang juga, like sekarang juga, join posting karena kita paling sukses. Guys, kita lihat di sini ada bapak-bapak, dia lagi naikin sepeda roda satu sambil nyelesain Ruby. Bapak-bapak gak mau kalah guys, gak mau kalah pokoknya ya, gak mau kalah sama bocah-bocah. Gila ini sih, lebih susah ini guys, karena roda satu ya guys ya. Jaga keseimbangan. Udah gitu dia fokus sama Rubik, jadi dia dua fokus ini guys, dan fokus sama jalanan, 3 fokus berarti. Gila, kakek-kakek please kek selesain Rubiknya kek. Apakah dia berhasil si kakek? Wah, ini agak lama nih si kakek ya guys ya. Susah ini, 3 konsentrasi nih guys. Eh kok aku yang pusing kek? Ini gimana ceritanya nih guys ya? Yang ngerekam udah pasti pusing juga. Aku pusing juga please. Dah. Pak, aku yang pusing kek. Stop dulu guys. Kok aku yang pusing ya? Coba kalian tonton video ini guys. Tar, sabar, aku minum dulu. Ini bener-bener pusing banget guys. Kayak ini aku gak kuat liatnya guys. Kalian lihat sendiri videonya ya. Si kakek ini luar biasa guys. 4 berarti guys ya, 5. Dia pakai kacamata hitam udah gitu muter-muter. 5 konsentrasi guys. Ini kayak udah pusing banget nih si kakek nih. Aku gak bisa lihat please. Nah, kek cepetan selesai kek. Kamu bisa kek. Tapi aku udah gak kuat liatnya, pusing. Muter dia guys. No way. Kok lama kakek ini ya. Please lah ya kek. Kamu bisa kek, kamu bisa. Oke, nice. Kasih tepuk tangan buat kakek ini guys. Gila gak pusing dia. Gak oleng loh guys. Gak kapten oleng. Kita muter 5 kali aja udah oleng. Ya guys ya. Waduh, dia muter berapa kali men. Wow, congratulations bro. Selanjutnya guys, di sini ada Rubik 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia 6
kali 6, my friend. Kita bakal lihat ya, guys ya. Seberapa jago dia, men. Guys, kita lihat apakah dia bisa menyelesaikannya, guys ya. Kayaknya ini lebih lama deh. Soalnya 6 kali 6 ya. Oke, dia lagi lihat warnanya, gila ini sih. Enggak bakal masuk akal ini, guys ya. Soalnya dia ngapalin 6 kali 6 warna gitu, guys. Pemikirannya sudah luar biasa ini, guys. Sudah otak robot ini ya. Gila, ini para peserta-peserta untuk memecahkan rekor ini, men. Tuh, kalian lihat berapa detik dia. Kita lihat ya, guys ya. Apakah dia bisa menyelesaikan Rubiknya dengan sangat-sangat cepat? I don't know, my friend. Let's go, baby. Gila, cepat kali tangannya, guys ya. Kayak cheater nih. Guys, look at that, man. Oke. Okay. Oh, jadi dia ngefullin tengah-tengahnya dulu, guys. Kalau Rubiknya 6x6 tuh, kalian lihat ya. Kalau Rubik 3x3 itu biasanya kita fullin di bawahnya dulu sama tengahnya satu yang di atas. Baru gampang nyelesainnya, guys. Rumusnya lupa dah aku. Udah lama kali aku gak main Rubik ya, guys ya. Hilang Rubik aku dah. Guys, sebentar lagi dia bakal nyelesain Rubiknya. Wah, ini kayak udah mau selesai nih, guys. Sudah penuh semua. Itu warna hijaunya juga udah penuh, guys. Wah, kebingungan dia ya. Dikit lagi, bro. Please, bro. Ya, ceprak. Oh my god, 1 menit 20 detik guys. Wow, ini ada pesertanya di pinggir-pinggir ya guys ya. Udah ada yang nonton, men. Berarti itu dia bisa memecahkan rekor dunia gitu guys ya. Oke, selanjutnya di sini ada anak muda. Dia bakal ngefullin Rubik guys. Berapa detik dia bisa nyelesainya? Kita lihat, 3, 2, 1, let's go. Oke, 1 detik. Wah, satu tangan guys. Apa-apa ini? Sudah tidak ada halak guys. Gila lu bro. Oh my god. Luar biasa memang orang-orang di luar sana ya guys ya. Satu tangan, men. Wah, ini kayaknya ada satu jari nanti ya guys ya. Kita lihat aja guys. Gila, men. Satu tangan. Bayangkan, pro player, the real pro player, men. Tidak ada obat sudah ini guys. Gila. Oke guys, sebelum aku lanjutkan lagi, first time mengingatkan lagi sekali buat kalian semua, buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan like dulu video ini sampai angka 20.000 like lebih. Semuanya gratis, gak ada ruginya ya guys ya. So why do you for subscribe sudah ya guys. Kita lihat guys, di sini ada orang dan kita bakal lihat ini Rubik berapa kali berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rubik 7x7 sekarang ya guys ya. Lebih banyak lagi, men. Lebih stres guys. Tapi mukanya santai banget ya guys ya. Let's go bro. 3, 2, 1, let's go. Please bro, lakukan yang terbaik demi bangsa dan negara lu bro. World Championship guys. Look at this, man. Rubik's guys. Oh, ini turnamen berarti ya guys ya. A few moments later. Gila, lama banget guys. Udah berapa detik aku nonton nih ya. Oke, dikit lagi selesai. Pencet, ku bantuin pencet. Setepak. Gila guys, sudah selesai deh guys ya. Kita lihat berapa detik guys. Ambil kameranya bro. Ya ampun, gak dikasih lihat guys. Oke deh, kita langsung next. Oh my god. Bro, ini Rubik atau roti? Ini apa dah? Ini kalau lu bisa ngefullin, gua kasih acung jempol, men. Udah kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini ada juga. Wah, kagak ngerti aku ngitungnya gimana nih, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Gak ada obat sumpah ini guys ya. Let's go bro. Wah, kita lihat berapa jam dia bisa menyelesaikan ya guys ya. Wah, muternya aja udah susah kali nih. Udah kayak muter apaan ya guys ya. Oke, udah berapa menit nih guys. Wah, udah lama kali nih guys ya. Jadi dia menyelesaikannya 1 jam lebih kayaknya. Oh iya, sudah 1 jam. Kalian bisa lihat jamnya di sini. Gila ini sih guys. Udah gak ada obat ini sumpah. Oh my god, 2 jam berlalu guys. Cah, selesaikan cah. Eh kok cah, bapak. Ih, kalian bisa lihat rumusnya. Oke, jadi rumusnya sama ya guys ya. Kalau Rubik yang gede-gede, jadi kita itu ngefullin tengah-tengahnya dulu guys. Oke, ini kayaknya udah mau jadi nih. Gila, muternya aja udah kayak gitu guys. Susah banget ini. Dia tahu rumusnya dari mana? Apakah ada tutorialnya? Apa dia nyoba-nyoba sendiri guys? Kalau nyoba-nyoba sendiri, gila ini orang guys. Jago kali. Wah, 3 jam nih ya guys ya. 3 jam. Congratulations bro. Oh my god, Rubik terbesar guys. Luar biasa ya guys ya. Dalam 3 jam dia bisa menyelesaikan Rubik yang sangat besar. Dan First Demon pun bakal mengakuinya kalau ini keren banget gitu guys. Soalnya gila aja lu. Gue yang 3x3 aja udah lama. Ini berapa kali berapa, men? Udah gak ada obatnya nih guys. Guys, selanjutnya, ya ampun, kenapa 3x3? Udah biasa ini, men. Apa ini guys? Men, gue kira yang di atas ya guys. Ternyata ini adalah Rubik terbesar yang ada di dunia ya guys ya. 2 meter, tingginya 6 kaki 7 inci guys. Oke, kita lihat ya. Wah, dia muternya aja udah susah. Oke, dia bakal merusakin dulu guys. Nanti dia bakal mainin ya guys ya. Oke, ih, dikasih apa tadi sama dia? Gila, muternya aja udah susah gitu kan. Oke. Dia memutar guys. Wah,
Aku kira dia bakal kena tumpuknya, guys ya. Ini cara bikin rubiknya gimana dah? Di pabrik kali ya, guys ya. Oke, ini muternya gila susah kali nih, apa-apaan dah. Udah kagak ada obatnya nih, guys. Udah fix gede banget ini, guys ya. Wah, kita lihat dia ngapain dah. Oh, cuman ngacak-ngacak doang, guys. Oh, dia foto langsung. Oke, oke, oke. Tapi keren banget sih ya, guys ya. Ada rubik sebesar ini gitu. Oke, kita bakal lihat lebih besar lagi, guys. Guys, kita lihat rubik biggest ini apaan dah. Ini udah bukan rubik lagi, guys. Udah kagak ada obatnya. Ini apa lagi, guys? Ini 100 kali 100 gila lu, bro. Ini juga wah parah-parah nih sih ya, guys ya. Ini macam-macam rubik. Ada yang segitiga, bayangkan. Emang ada yang segitiga, guys? Coba kalian komen di bawah ya. Oke, kita lihat yang ini ya. World record, let's go baby. Rubiknya pun pakai koper. Bayangkan ya. Kita lihat, guys. Ini yang tadi ya. Ini yang tadi, guys. Berarti 15 kali 15. Wah, ini udah gila banget sih ya, guys ya. Ini pakai rumus nih, guys. Gimana rumusnya pun Pros Diamond juga bingung. Udah susah ini, kagak ada obatnya. 2 jam. Berarti ini yang lebih cepat daripada yang tadi ya, guys ya. 15 kali 15, men. Ya, nggak tahu juga. Ya, berapa jam nyelesainya? Oke, udah 2 jam 20 menit. Kita lihat 2 jam 23 menit, guys. Ini sebentar lagi nih juga udah tenaga terkuras karena lapar ya, guys ya. Karena 2 jam dia megangin Rubik, guys. Oke, nice. Dia selesai dan 2 jam 23 menit. Congratulations, bro. Lu yang tercepat. Guys, guys, guys. Last yang udah pasti bakal yang paling keren. Yang ini deh. Kita lihat ya, guys ya. Atau yang ini, men. Ini 100 kali 100, guys. Kita lihat, guys. Ini dia ya, yang 100 kali 100 dan sudah diacak dan bakal dipenuhin ya, guys ya. Oh, ini robot, guys, atau game gitu. Gila sih ini, guys ya. Kalau ini dia yang gerakin susah kali nih. Bro! Oh my god, dia bakal ngefullin satu sisi dulu nih, guys. Tuh kalian bisa lihat dia warna hijau, gila gila, ini udah kayak mesin banget sih. Selanjutnya diputar lagi dan dia bakal ngefullin yang warna biru, guys. Oke, berarti dua sisi udah difullin ya, guys ya. Oh, berarti gini memang rumusnya caranya, guys ya. Dia bakal ngefullin di tengah-tengahnya dulu, di ujung-ujung udah pasti terakhir ya, guys ya. Oke, selanjutnya warna merah, guys. Gila sih ini orangnya, guys ya. Eh, kenapa internet aing burik tadi, guys? Guys, selanjutnya dia ngefullin yang warna kuning ya, guys ya. Oh, ini yang warna merah tadi ikut keputar juga, guys. Oke, jadi sisa tinggal warna orange sama warna putih, guys. Waduh, ini udah gila banget sih ya. Dan kita lihat, oke, sudah sedikit lagi selesai. Wah, ini yang paling susah nih, guys ya. Dia bakal coba buat mindah-mindahin yang ujung-ujungnya, guys ya. Oh my god, gila lu, bro. Sedikit lagi dia akan menyelesaikannya, guys ya. Oke, bro, please lah ya, selesaikan, bro. Ini tinggal beberapa kali putar aja, guys. Let's go. Rubik 100 kali 100 terbesar di dunia. Let's do this, man. Dan ya, sebentar lagi selesai. Kita menjadi saksi kerennya Rubik terbesar di dunia berhasil diselesaikan, guys. Dan there we go. Congratulations, baby. Gila sih ini, guys ya. Ini Rubik udah gak bisa dikalahin, men. Udah yang paling besar. Kagak ada yang lebih besar daripada ini. Ya udahlah, guys ya. Mungkin segini video kita kali ini. Terus kita bakal lanjutkan lagi di next video. Bisa kalian semua setuju dan bisa kalian saran, kalian juga komentar. Dan bisa kalian gak ketawa, guys. Kalian bisa bangsa yang ketawa. Bye-bye.